besar. Ini dia pelajaran anak teka Tian hari ini Rabu tanggal berapa nak? Tanggal 26 bulan 10 atau Oktober tahun? Tahun 2022. Benar. Sekarang belajar huruf besar dan huruf kecil. Kecil. Jadi sebagai pelajaran buat kita orang tua bahwa level pendidikan untuk anak-anak milenial saat ini jauh berbeda dengan orang tuanya zaman dahulu kala. Coba bayangkan anak baru teka besar sudah diajarkan di sekolahnya belajar mengenali huruf-huruf besar dan huruf kecil dan dituntut juga untuk bisa membaca. Jadi ketika nanti masuk sekolah dasar, ya sudah dipastikan harus sudah bisa membaca. Jadi tidak ada lagi istilah di masuk SD itu baru belajar A, I, U, E, O. Ya kan Bang? Iya. Oke.